warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan bahas perkembangan teori atom untuk bagian pertama yang dimulai dari teori atom Dalton, teori atom Thomson, dan teori atom Rutherford. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Teori atom itu ibaratnya seperti bola salju, di mana teori sebelumnya mempengaruhi teori berikutnya. Tidak ada teori atom yang salah pada masanya, sampai ditemukannya teori atom yang baru berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang baru. Sebelum adanya teori atom, diketahui ada teori kontinuitas. Apa itu teori kontinuitas? Jadi teori ini menyatakan bahwa semua materi dapat dibagi dua sampai kapanpun. Jadi ini saya gambarkan, misalkan ini sebuah kue, kalau dibagi dua kita akan dapatkan setengahnya. Kalau dibagi dua lagi kita akan dapatkan seperempatnya. Kalau dibagi dua lagi kita akan dapatkan seperdelapannya. Kalau dibagi dua lagi kita akan dapatkan seperenambelasnya dan seterusnya. Jadi kue ini bisa dibagi dua sampai kapanpun. Teori ini dianut oleh Plato dan Aristoteles. Kemudian ada juga teori diskontinuitas. Ini kebalikannya. Kalau teori ini menyatakan bahwa semua materi itu bisa dibagi dua sampai pada bagian yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi kalau ada satu kue dibagi dua menjadi setengah, dibagi dua menjadi seperempat, dibagi dua menjadi seperdelapan belas, sampai nanti kalau dibagi dua terus tidak dapat dibagi lagi, maka disebut atomos. Ini diperkenalkan oleh Demokritus. Atomos ini sebenarnya adalah dari bahasa Yunani. A itu tidak, tomos itu dipotong-potong, artinya atomos berarti tidak bisa dipotong atau tidak bisa dibagi lagi. Berarti atomos ini merupakan material terkecil, ya. Pada waktu itu disebut sebagai materi yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian, nah, Demokritus itu mengemukakan konsep atom itu tanpa adanya fakta, tanpa adanya penelitian. Setelah itu, para ilmuwan itu melakukan penelitian-penelitian, ya, riset-riset terkait atom. Nah, di sini ada Dalton. Jadi yang pertama itu ada teori atom Dalton. Jadi bedanya kalau dengan Demokritus, beliau-beliau ini, ya, ini berdasarkan riset, berdasarkan fakta di laboratorium, ya. Oke, dari teori atom Dalton kemudian disempurnakan oleh teori atom Thomson. Teori atomnya Thomson ini disempurnakan lagi oleh Rutherford. Teori atom Rutherford disempurnakan oleh Niels Bohr. Dan sampai yang kita kenal saat ini yaitu teori kuantum. Ya. Tokohnya ada banyak, diantaranya Max Planck, de Broglie, Heisenberg, dan Schrödinger. Jadi teori atomnya Dalton ya benar pada saat itu, sampai ditemukannya fakta-fakta baru yang ditemukan para ilmuwan dan juga Thomson, sehingga ada teori atom Thomson dan seterusnya seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan teori atom kuantum ini, ya, teori atom kuantum ini tidak menutup kemungkinan nantinya juga akan disempurnakan dengan teori yang lebih baru. Tidak menutup kemungkinan. Nah, kali ini kita akan bahas tiga teori atom, mulai dari Dalton, Thomson, dan Rutherford. Untuk yang Niels Bohr dan teori mekanik, teori atom kuantum ini di lain waktu. Oke, yang pertama yaitu teori atom Dalton. Konsep yang paling utama itu menyatakan bahwa atom ini bentuknya seperti bola pejal. Pejal itu maksudnya apa? Pejal itu maksudnya dalamnya itu padat, tidak berongga. Jadi atom itu materi terkecil seperti bola pejal.
Apa isi teori atom Dalton berikutnya? Yaitu yang pertama, unsur tersusun atas partikel kecil yang disebut atom. Semua atom unsur tertentu adalah identik. Identik di sini apa maksudnya? Identik itu sama massanya, ya, massanya, sifatnya, dan juga ukurannya. Jadi misalkan di sini ada atom, katakan ini atom X, maka antara atom X yang satu dengan yang lainnya ini sama massanya, ukurannya sama, dan sifatnya sama. Dengan atom Y, ya, ini misalkan atom Y, beda lagi, ya. Atom Y yang satu dengan yang lainnya ini identik, massanya sama, ukurannya sama, dan sifatnya sama. Kemudian yang kedua itu berdasarkan hukum perbandingan tetap, ya, dari Proust, ya. Apa maksudnya? Yaitu senyawa tersusun dari dua atom atau lebih. Jadi ini senyawa dengan perbandingan tertentu dan tetap. Berarti ini apa? Tadi kalau yang oranye ini adalah X, hijau ini Y, berarti ini X2Y. Jadi ini ada 8 senyawa X2Y. Perbandingan tertentu dan tetap. Perbandingan antara X dan Y-nya berapa? 2 banding 1. Kalau perbandingannya 2 banding 3, maka senyawanya berarti sudah berbeda. Kalau perbandingannya 1 banding 2 antara X dan Y, berarti bukan senyawa yang sama. Oke, berikutnya, berdasarkan hukum kekekalan massa dari Lavoisier. Jadi ini kalau ada 16 atom X bereaksi dengan 8 atom Y, ini membentuk senyawa X2Y, ya. Hukum kekekalan massa, jadi di sini ada 16, di sini ada 8, ya. Maka di sini coba dihitung, tetap yang X 16, yang Y juga 8, tetap. Jadi tidak ada yang hilang dan tidak bertambah, hukum kekekalan massa 8x2y. Jadi massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kemudian berikutnya berdasarkan hukum perbandingan berganda. Contohnya ini ada oksigen itu bisa membentuk senyawa CO maupun CO2. CO ini karbon monoksida, ya. Jadi di sini O-nya itu yang merah, sedangkan C-nya itu yang hitam. Ini perbandingan antara O dan C 1 banding 1. Sedangkan untuk karbon dioksida, perbandingan antara O dan C 2 banding 1. Jadi hukum perbandingan berganda itu maksudnya kalau oksigen itu bisa membentuk senyawa dengan karbon ini, misalkan di sini ada dua senyawa yang berbeda, maka perbandingan oksigen di senyawa yang pertama dengan yang kedua ini adalah apa? Tetap, yaitu 1 banding 2. Jika dua unsur dapat bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, maka massa dari unsur-unsur yang pertama dengan massa dari unsur kedua akan berbanding sebagai bilangan bulat dan kecil. Nah, itu teori atom Dalton. Jadi sebelumnya itu atom itu netral, muatannya netral, ya. Sampai ditemukannya hasil riset yang menemukan adanya muatan pada atom. Jadi atomnya bermuatan. Ditemukannya elektron, proton, dan neutron. Nah, kita lihat bagaimana ilmuwan-ilmuwan itu menemukan elektron, proton, maupun neutron. Nah, mulanya mereka menggunakan tabung katoda. Di sini tabung katoda. Tabung katoda itu cikal bakal tabung televisi. Jadi ini ada tabung kaca yang sebagian besar udaranya itu disedot keluar. Di sini ada katoda dan anoda. Katoda itu muatannya apa? Negatif. Anoda itu positif. Jadi di sini diberikan tegangan tinggi.
Maka di sini dihasilkan sinar katoda, ya, yang arahnya dari katoda menuju anoda dan menembus lubang pada anoda ini sampai ke lempeng di sisi belakang dari tabung. Nah, dia menembus titik B. Tapi kemudian kalau di sini diberikan medan magnet dan medan listrik, maka berubah lagi, ya. Kalau medan listriknya itu dihidupkan, maka ternyata sinar katoda ini akan mengarah pada titik C. Sedangkan kalau medan listriknya dimatikan, sedangkan medan magnetnya dinyalakan, dihidupkan di sini, maka arah dari sinar katoda ini membelok ke titik A. Dari situ berarti disimpulkan bahwa sinar katoda ini punya muatan. Jadi tidak netral karena bisa dibelokkan dengan adanya muatan listrik dan magnet. Jadi ini sangat surprise, sangat mengagetkan bagi Thomson. Dari mana muatan negatif itu berasal? Jadi tadi kan kalau dinyalakan medan listriknya, maka sinarnya mengarah atau mendekat ke kutub positif. Berarti kalau mengarah ke kutub positif atau menjauhi kutub negatif, berarti kan dia punya muatan apa? Negatif, punya muatan negatif. Nah, dari mana muatan negatif ini berasal? Jadi kemudian Thomson ini menyebutkan bahwa muatan negatif ini berarti dari atom, berarti ada partikel yang lebih kecil daripada atom. Partikel itu ada, jadi atom berarti bisa dibagi. Berarti atom itu bisa dibagi, sehingga kemudian Thomson ini memodelkan atomnya, ya, memodelkan model atomnya seperti ini. Jadi seperti roti kismis, ya. Kalau di kita itu ibaratnya seperti buah semangka atau seperti jambu biji. Jadi kalau jambu biji, biji-bijinya itu adalah muatan negatifnya yang tersebar, sedangkan atomnya itu muatannya adalah positif dan ada elektron yang tersebar di seluruh atom, seluruh bagian atom. Awalnya Thomson ini menyebut muatan negatifnya sebagai korpuskul, yang sekarang disebut sebagai elektron. Itu dari Thomson. Berikutnya teori atom Rutherford. Rutherford menggunakan partikel alfa yang dipancarkan dari material radioaktif. Partikel alfa ini ditembakkan ke arah lempeng emas yang sangat tipis. Nah, seharusnya kalau partikel alfa ini muatannya positif, sedangkan di sini adalah atom-atom itu muatannya negatifnya itu menyebar, harusnya sinarnya ini lurus, menembusnya lurus, atau mungkin berbelok sedikit. Tapi anehnya ternyata sinar alfa ini ada yang diteruskan, ada yang sedikit dibelokkan, dan ada yang bahkan balik lagi ke sumbernya, jadi berbalik arah. Ini sangat membuat penasaran Rutherford. Katanya seperti kita menembakkan peluru 15 inch ke selembar tisu, kemudian peluru itu balik lagi ke arah kita. Jadi, wah, ini berarti ada apa? Berarti bukan tersebar, berarti muatan negatif atom itu tidak tersebar.
Sehingga kemudian Rutherford ini memodelkan teori atom Rutherford itu seperti ini. Jadi ada muatan positif di inti atom, sedangkan muatan negatif itu berada di sekitar inti. Jadi inti inilah yang menyebabkan apa? Sinar alfa itu tadi balik ke arah datangnya sinar, karena dia bertemu atau menembak atau mengenai inti dari atom, sehingga dia balik karena positif ketemu positif sehingga tolak menolak. Jadi muatan positif atom seluruhnya terkumpul dalam inti proton. Jadi yang muatannya positif tadi namanya proton, memiliki muatan yang berlawanan dari muatan elektron. Kemudian ini berdasarkan hasil riset para ilmuwan, itu diketahui massa proton itu adalah 1,84 kali massa elektron. Massa elektron sendiri itu adalah 1,67 × 10⁴ - 24 gram. Sehingga model atom Rutherford itu ya, ini kalau jari-jari atom itu sekitar 100 pikometer atau 10⁻¹⁰ meter, jari-jari inti atom itu 5 × 10⁻¹⁵ meter. Jika suatu atom seukuran gelora Senayan ya, maka volume intinya itu seperti seukuran kelereng. Ini kalau jari-jarinya 10⁻¹⁰ meter, ternyata jari-jari inti atomnya hanya 5 × 10⁻¹⁵ meter, jadi sangat kecil sekali. Kemudian dari teori atom Rutherford berkembang lagi teori atom ini selalu berkembang sampai adanya eksperimen Chadwick tahun 1932 ya. Beliau ini mempelajari ya, mengamati atom helium itu punya 2 proton, atom hidrogen itu punya 1 proton. Seharusnya perbandingan massa antara helium dengan hidrogen itu kan berarti harusnya 2:1 atau 2 perbandingannya. Tapi ternyata perbandingan massanya itu kok 4. Nah, kok bisa 4? Dari mana? Harusnya kan 2. Kalau dilihat dari jumlah protonnya saja, berarti kalau elektron kan tadi jauh lebih kecil ya ukurannya ya. Ya. Elektron itu jauh lebih kecil dibandingkan proton. Jauh lebih ringan. Nah, berarti selain proton ada yang mempengaruhi massanya. Apa? Kalau elektron anggap saja kan tidak berpengaruh ya. Berarti apa? Kemudian Chadwick ini melakukan eksperimen dengan penembakan sinar alfa kepada atau terhadap apa beryllium. Di sini menghasilkan neutron dan 12 karbon plus energi. Jadi di sini ternyata ada neutron, ditemukan neutron. Neutron itu adalah partikel yang tidak bermuatan atau netral, tetapi memiliki massa. Massanya itu hampir sama dengan massa proton, yaitu 1,67 × 10⁴ gram. Jadi kenapa kok tadi perbandingan massa antara helium dan hidrogen itu 2:1? Itu karena apa? Karena ada partikel lain di inti, yaitu neutron. Sehingga di sini kalau dibikin tabel antara elektron, proton, dan neutron ini massanya seperti ini ya. Elektron sangat-sangat jauh lebih kecil, sedangkan proton dan neutron ini yang ini ya, proton dan neutron massanya sama lah ya, bisa dibilang sama. Untuk muatannya, kalau elektron negatif ya -1, kalau proton +1,